Harga minyak goreng dalam kemasan sederhana atau biasa disebut minyak kita di Pasar Legi Ponorogo dijual harga eceran tertinggi Kamis 26 Januari 2023. Pemerintah menetapkan harga eceran tinggi minyak tersebut sebesar Rp14.000 per liter. Namun, kondisi di Pasar Legi Ponorogo, para pedagang sembako menjualnya Rp15.500 hingga Rp16.000 per liter. Kondisi ini disebut oleh pedagang sudah ada satu bulan terakhir. Samsudin, pedagang sembako 26 Januari 2023 menyebut kondisi pasokan yang kurang itu menjadikan harga minyak kita melambung. Dan dia terpaksa menjual menjadi Rp16.000 per liter untuk eceran. Menurut Samsudin, di toko sembakonya biasa mendapat 100 karton per hari. Tetapi saat ini distributor hanya menjarah 50 karton per hari. Pedagang sembako lain di Pasar Legi Ponorogo, Gemi Astuti menjelaskan, sebulan yang lalu harga minyak kita masih Rp14.000 per liter, saat ini dia menjual Rp15.500 per liter. Gemi menjelaskan, dalam sepekan dia hanya mendapatkan 300 karton sampai 400 karton. Padahal sebelumnya, Gemi mengaku bisa mendapatkan minyak kita dua kali lipat yang saat ini. Salah satu pembeli bernama Sumiati mengaku tetap membeli minyak kita. Alasannya adalah minyak kita adalah yang paling murah dibanding merek lain. Untuknya di sini pasokan lancar tapi masih kurang. Yang datang maksudnya lebih sedikit dari harga. Harganya memang di atas HET atau pribun sekarang ini? Harganya Rp16.000 di atas HET. Itu kenapa kok bisa harganya melonjak itu? Karena HET-nya kan Rp14.000. Dari distributor sudah naik maksudnya. Barangnya pun langka Pak ya? Minim? Minim, sedikit sekali. Biasanya jenengan dapat berapa? Ya, kira-kira kalau kita biasanya 100, ya dikirim cuma 50. Kalau untuk pasokan minyak goreng lain seperti Fortune, merek lain seperti apa? Merek minyak merek lain. Harganya? Harganya seperti apa, kemudian harganya, stoknya gimana? Untuk merek lain stok normal, harganya antara 18 sampai 23. Warga tetapi tetap pilih minyak kita Bapak ya? Tetap minyak kita, karena harganya murah. Kalau yang botol sudah nggak ada ya? Yang botol ada. Masih ada ya? Masih ada.